Halo semuanya, kembali lagi di Sahabat Arda 69. Di vlog kali ini kita mau nali muatan apa ya namanya di track bell, muatan kertas dari KPP Serang. Ini saya mau OTW Jawa Tengah, startnya nanti sore dari Serang Banten. Pokoknya bakal seru banget karena aku belum pernah ya buat konten ini dimanapun, di TikTok juga belum pernah. Ada saya di TikTok itu pernah bikin dan FYP juga, alhamdulillah. Itu cuman beberapa menit, lagian cuman pas nalinya aja. Tapi di konten ini kita lihat fullnya, dari persiapan apa aja yang diperlukan, bagaimana cara nali track bellnya, ada semua di sini. Pokoknya ikuti terus ya. Oke, sekarang kita buka boxnya. Untuk buka boxnya nih, di sini ada tombol, bro. Pencet yang atas. Ini buat nali muatannya. Lemparin ke atas. Soalnya saya sendirian sih, bro. Nih, buat kancinginnya dari belakang nanti. Yuk. Sekarang naik ke atas. Sekarang saya udah di atas muatannya. Ini mau disusun dulu tali track bell yang tadi aku naikin ke atas. Oke, karena ini masih ada satu buat di belakang. Karena muatannya nggak full sampai belakang ya, bro. Buat di belakang situ sih. Sini nih. Apa? Sendirian nggak bawa kernet. Harusnya bawa. Saya juga ngerekamnya susah anjir kalau nggak bawa kernet. Cari yang mau jadi kernet saya. Berikut kameramen.
Gajinya double kan lumayan. Kota kita, maaf salah ngomong, capek bro. Kita pindah ke bawah. Ngamuk-ngamuk. Ayo, let's go. Sekarang proses tarik track bell-nya. Gampang sih bro. Itu kan di atas sudah ditali. Maton ya. Wah. Sialun. Ini masukin gini. Oke, sudah. Taruh dalam. Jangan kencang dulu. Sebelahnya. Dalam. Jangan kencang dulu. Wah, bentar. A few moments later. Ininya ketinggalan. Udah ini, sebelahnya, sebelahnya. Azan bro, jam 12, istirahat dulu yuk. Ini satu ini ya. Soalnya nanti di belakang sininya dikasih karton lagi bro, kalau enggak barangnya rusak. Kita harus jaga barang orang, barang titipan anjir. Satu lagi nih. Jangan ini jelek track bellnya anjir. Wah. Istirahat dulu yuk, ini jam 12 kita ngopi, janganlah ngopi terus, minum es sambil ngerokok dulu sambil nunggu jam 1 nanti. Oke. Tuh bro, kenapa cuman bagian belakang yang saya track bell, soalnya bantingannya tuh kerasan belakang bro, track bellnya kurang banyak. Tolonglah QC atau CRO Shino banyakin, ini kurang banyak tuh, banyak banget yang belum ke track bell. Ini yang tengah ini nanti buat kancingan yang belakang itu kan, karena nggak nyampe belakang ya. Aduh, suaraku habis guys. Oke, saya mau istirahat dulu, belum beres ini, belum selesai, belum dikencengin juga tadi kan. Minum es, masuk mobil. Kalian mikirnya mungkin jadi supir tuh cuma nyupir gitu kan, oleng-oleng. Oleng-oleng apaan anjir, mobil tronton mana bisa oleng. Yang ada guling, bukan oleng. Keringetku nyampe kayak gini. Kita ke warung aja ngopi, ikut gak kalian? Gak usah lah ya. Saya sebenarnya gak pede bro kalau banyak orang tuh bikin konten tuh. Makanya saya selalu sendirian apa-apa. Kalau banyak orang masih agak malu-malu. Gimana ya tanggapan orang-orang tuh, sok-sok ngevlog, sok-sok bikin konten. Berapa sih subscribernya? Apa udah ngasilin duit tuh? Jinyirin kayak gitu. Jadi
bikin patah semangat. Jadi daripada saya dengar yang kayak gitu, mending gak usah sama sekali, kan? Mending bikin konten sendiri, saya bikin konten buat orang-orang yang suka sama konten saya. Yang enggak, jangan nonton lah. Yang enggak harus suka lah. Saya buat udah kayak gini lah, saya paksa-paksain buat. Oh iya, saya udah punya HP 2, nanti saya bikin grup WA buat kalian-kalian. Jadi kalian mau bikin, aku suruh bikin konten apa, nyuruh aku bikin cerita seperti apa, kalian bisa buat di situ. Lagian juga kan makin banyak yang kenal nanti. Saya minum. Saya tadi mulai beresin muatan ini dari jam 10, bro. Banyak banget yang gak kerekam ya. Bukannya apa, repot. Terus terang, repot. Aku bisa aja gitu, HP taro direkam, akunya kerja, bisa. Tapi hasilnya jelek, bro. Saya gak kelihatan, saya lagi ngapain gak kelihatan. Kan karena jauh ya. Kecuali ada yang ngerekam gitu, ada yang videoin, ada yang megang HP-nya. Mungkin enak. Nantilah kapan-kapan aku bawa kernet. Sendiri agak susah juga sih, serius. Apalagi sekarang ini aku udah double ya kerjaannya, kayak nyupir, konten. Kalau sendirian tuh susah, bro. Kalau bisa sih aku bawa kernet itu yang bisa ngedit. Jadi ada yang bantuin. Gitu, kalau sendirian kayak gini aku bikin kontennya ribet, guys. Sebenarnya aku bawa kawan tuh bukan untuk teman kerja ya. Apa sih? Ngerekam. Kalau kerja mah terus terang, bro, saya sendiri aja bisa. Itu kan. Tapi kalau bikin konten sendiri itu agak susah, serius. Jelek hasil videonya. Hasil kontennya jelek. Ini layar HP, muka saya semua. Oke deh. Saya mau lanjut ngopi dulu, nanti dilanjut lagi cara trackbill-trackbillnya gimana lagi. Oke, dadah, bye. Dan akhirnya selesai juga, guys. Lihat. Tali rapi. Aman. Kencang. Kencang. Belakang seperti ini, bro. Biar nggak jatuh ke belakang. Jawa Tengah, aku datang. Oke, sekarang saya mau nutup pintu-pintu di bawah dulu. Habis itu kita nutup wingboxnya yang atas. Tunggu ya, saya taruh kameranya dulu. Oke, udah ready. Mobilnya udah siap.
tinggal berangkat. Itu yang udah muatan di sana bro, parkir. Udah selesai semua. Udah kekunci rapi. Aman. Ini boy sekali ini mobil ini. Kita masuk ke dalam mobil. Udah aman semua bro. Begini bro, kerja supir berat sekali. Jangan kalian pikir enak cuma nyupir. Kalau diomong duit banyak, tergantung. Kalau kalian orang boros, sama aja nggak megang duit, nggak dapat duit. Namanya kerja tuh harus prihatin lah, harus irit biar dapat duit. Kerja boros-boros, kayak contoh, nggak tahu uang jalannya kecil, duitnya dipakai buat judi. Jangan. Yang penting waktunya makan makan, aus minum. Maaf maaf, sensor ya nanti ya. Oke, saya mau ngeringin keringet di warung, mau minum es, habis itu mandi, habis mandi berangkat jalan. Makasih buat kalian yang udah nonton tanpa di skip, love you, mua mua. Dadah, sampai ketemu di konten berikutnya. Salam satu aspal.